Polda Jawa Timur segera melakukan pemeriksaan saksi korban kasus dugaan pelecehan seksual dan penganiayaan dengan terlapor Ketua Yayasan Pendidikan Selamat Pagi Indonesia Kota Batu Malang. Sebelumnya kasus ini dilaporkan 3 korban dengan pendampingan Komnas Perlindungan Anak. Pemeriksaan saksi korban kasus pencabulan dan penganiayaan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu dilakukan polisi pada pekan ini dengan koordinasi bersama Komnas Perlindungan Anak. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombespol Gatot Repi Handoko, setelah mendapatkan laporan dari 3 korban pada hari Sabtu lalu, pihaknya melakukan pendalaman bukti yang dibawa pelapor, termasuk hasil visum ketiga korban. Dalam kasus ini, Polda Jawa Timur telah membentuk tim untuk membuat konstruksi kasus yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan 3 saksi korban. Terkait dugaan adanya pelecehan seksual, kemudian ada juga pencabulan dan lain-lain yang dilakukan oleh saudara JE yang merupakan pengurus daripada sekolah SPI itu di Batu Malang. Tindakan yang sudah kami lakukan, tindak lanjutnya adalah kami membentuk tim, kemudian membuat konstruksinya, melakukan gelar perkara, yang dalam minggu ini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor-pelapornya, yang tentunya